Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Han Bihye. So, jadi di video kali ini, seperti biasa di channel ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian tentang informasi terbaru yang bakalan rilis di Roblox nanti teman-teman. Ya, event-event terbaru yang bakalan rilis di Roblox dan beserta item-item yang baru buat diupload sama Roblox dan item yang bakalan ada di event tersebut teman-teman. So, ya, langsung aja kita ke video. Seperti yang kalian lihat di sini, Roblox udah kolaborasi lagi dengan event terbaru, teman-teman. Ya, event yang kemarin-kemarin aja belum rilis ya, guys ya. Tapi Roblox tuh udah collab lagi sama Forever 21 dan tadi udah aku cek Forever 21 itu semacam desainer baju juga, teman-teman. Dan ya, di sini here are some of the upcoming Forever 21x Roblox event items coming out later this month or early 2022. Nah, bisa aja di sini dijelasin, bisa aja eventnya rilis pada bulan ini, bulan Desember atau awal 2022 ya, bisa Januari juga ya teman-teman. Dan di sini udah dirilis beberapa item ya teman-teman. Jadi ya kita bakalan lihat dulu itemnya seperti apa aja guys. Nah, ini dia guys, item yang pertama yaitu ada Forever 21 Crossbody Bag, yang dimana deskripsinya juga belum ada apapun di deskripsinya. No description available. Dan di sini crossbody bag itu kayak tas di depan kalian gitu teman-teman ya. Pasti kalian tahu lah ya. Terus next ada golden chained hat, yang dimana deskripsinya juga no description available. Jadi kita belum tahu cara ngedapetinnya seperti apa karena event hunters cuma ngasih tahu bahwa itemnya seperti ini loh gitu ya kan. Forever 21 Daisy Hat, yang dimana deskripsinya juga belum ada teman-teman. Jadi ini topi ya, yang tadi apa dah? Yang tadi juga topi, cuman bedanya ini ada cincin emas gitu. Dan yang terakhir ada Black Benny teman-teman. Kupluk ya, kupluk yang sering aku pakai, tapi ini beda bentuknya teman-teman. Beda motif ya guys ya. Jadi seperti ini guys, item-item dari event Forever 21 guys. Nah oke teman-teman, dan di sini juga ada here are 4 of the rare flavor and extra box event limited. Ya jadi di sini item-item dari event rock flavor itu udah dikasih tahu sama event hunter teman-teman. Dan di sini event limited ini bisa aja seperti kayak event-event yang KSI ya, yang KSI waktu itu eventnya kita harus beli beberapa itemnya gitu guys, kayak sarung tinju dan sabuk juaranya itu kita harus beli dan itu limited, cuma dijual satu hari itu aja teman-teman. Tapi bisa juga jadi free teman-teman, tapi jadi free-nya itu juga limited, kalian harus dapetin hari itu juga. Jadi ini itemnya Ralph Lauren Stadium Backpack, terus ada ini kita baca dulu, a top America Corp palette stadium icon and or signature pony decorative like wake backpack. Di sininya cuma mendeskripsikan semacam barang aja ya guys ya. Terus Ralph Lauren Stadium Crossbody, this crossbody bag reimagines the original stadium collection athletic spirit with a versatile shape and innovative design. Yep, next Ralph Lauren Snow Beach weight bag, store your essential in this sport spirit weight bag detail with Ralph Lauren iconic snow beach emblem. Yang terakhir ada Ralph Lauren Snow Beach Backpack. Ya jadi tas semua ya. Ya guys sih tas semua guys, ini tas, ini tas, ini tas, ini tas. Siap, tas semua. Beda warna gitu ya guys ya. Ini warna hitam ada kuningnya, yang ini biru, biru merah putih gitu ya guys ya. Jadi seperti ini guys item-itemnya, dan ini juga aku nggak tahu itemnya bakal jadi free atau enggak. Dan yang pasti ini event limited guys, di sini udah dijelasin event limited dan eventnya nggak akan berlangsung lama ya, jadi ada waktu-waktunya gitu guys. Jadi misalnya ini free, kalian dapetin aja gitu hari itu juga pas itemnya rilis, takutnya nanti kalau telat nggak bisa diambil ya. Kayak event-event metaverse tuh event-event limited, metaverse champion tuh event limited dan sekarang udah nggak bisa didapetin guys. Untung aku udah ngedapetin semua item yang ada di event metaverse champion guys. Nah dan di sini teman-teman, all the New Year's item they were uploaded 7 hours ago. Di sini udah ada item-item yang buat
nyambut tahun baru 2022, teman-teman. Di sini juga bisa dilihat item-itemnya udah diupload sama Roblox, teman-teman. Kita bakalan lihat itemnya. Let's go. Nah, oke, teman-teman. Jadi ini dia itemnya. 2022 New Year's Confetti Popper Hat. Di deskripsinya, start the new year with a bang. Nah, menurutku pribadi aja nih, dari sebanyak item ini, dari event ataupun dari apapun, pasti bakalan ada satu atau dua item free yang bisa kita dapetin, teman-teman. Jadi itu menurut opiniku aja ya, tapi nggak tahu sih nanti hasil akhirnya gimana. Di ini item apa yang sih ini? Hat ya, coba kita pakai, guys. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi di kepala kalian tuh semacam ada petasan gitu ya. Popper hat itu petasan gak sih? Oke, next ada 2022 New Year's Clock Pal. Di sini Clock Pal aksesoris shoulder ini di samping pet, kayak pet gitu ya, guys ya. Terus ada New Year's Celebration Hat, ya seperti namanya pasti di topi. Terus yang terakhir ada apa ini? Holiday Despacito Spider. Oke, di sini this the corset bootleg acute merry way redeem via bonus. Oke, di sini kalian bisa ngedapetin item ini dengan cara nggak redeem bonus atau gift card gitu ya, guys ya. Nah, oke, teman-teman, jadi itu semua item-item yang bakalan rilis di event-event terbaru yang ada di Roblox, yang kemungkinan besar eventnya bakalan rilis bulan Desember ini, bulan ini, atau enggak bulan Januari nanti, teman-teman. Ya, pokoknya kalian tunggu aja, kalau ada informasi lebih lanjut, pasti langsung aku record dan langsung aku kasih tahu ke kalian semua, teman-teman. So, ya, sampai sini dulu aja videoku kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton, dan ya, sampai ke next video, teman-teman. Bye-bye.